Semarak pesta demokrasi telah mencapai puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Dan saat ini tinggal menunggu hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk kembali rukun dan damai agar suasana kembali kondusif. Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru Aidil Amri menghimbau masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru untuk kembali rukun, damai dan bersatu satu sama lain. Sebab kontestasi politik pemilu 2024 sudah berlalu. Dirinya mengatakan bahwa hal yang wajar ketika adanya perbedaan pendapat maupun pilihan dalam mendukung para calon legislatif maupun pemilihan calon presiden. Namun yang terpenting adalah persatuan di tengah masyarakat jangan sampai terpecah belah. Waktu pas pemilihan ya wajar-wajar aja yang ini dukung ini dukung ini, tapi pasta udah habis pemilu ya kita kembali lagi, sementara yang didukungnya kan sudah ada yang duduk dapat kembali seperti semula, jangan ada perang-perang dingin lagi di masyarakat gitu. Ya, ada lagi perpecahan. Ia berharap tidak ada lagi perpecahan di tengah masyarakat dan kondisi di masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi dapat kembali kondusif. Nurkomal Andika dan Sugiarto melaporkan.